Iya oke bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Kadung Los Motovlog. Salam los tenan. Iya oke bosku, pada video atau konten kali ini ya bosku ya, di konten malam hari. Setengah dua bosku. Ya ini mau merakit mesin CB-nya milik Mas Ilham. Ini buat sandiran bender. Harap dipasang tahun kapan karo Mas Leh kae. Sang kapan tuh? Berbodo. Ini kedatangan Tegrele Acung nih. Ini kali perenisin suruh nyopot pemasang gunaku. Oke. Kali ini mau membahas mengenai mesin CB spek touringan ya bosku, harian touring. Nek buat herekan piye Mas? Kurang. Hmm? Ning herekan kurang. Bisa Mas, herekan kene suruh. Jadi ini CB-nya Ilham itu basicnya Tiger Evo. Oh iya Mas ya? Iya. Basicnya Tiger Evo. Ini untuk spek apa itu namanya bosku? Dalemane. Ini bawah ini masih standar semua. Cuma yang diganti pada pompa oli. Pompa olinya ini pakai punya FU ya bosku ya. Biar olinya itu ngejet munggahnya banter bosku. Nek dibandingkan dengan di ref banter FU Mas yo. Banter FU bosku. Terus untuk bandul atau krokas standar. Magnetnya dibubut kan Mas? Magnetnya bubut. Terus untuk bagian bandul standar Tiger ya bosku ya. Standar Tiger. Gak dibalance ya Royo? Rahasia. Oh rahasia jangkrik. Gak dibalance bosku. Ketoke ya. Gak dibalance bosku. Ini masih ori. Untuk piston sendiri ini diameternya 65. Oke, 65 bosku. Pakai punya Kawahara Racing. Terus kamrat. Nggak diano, ini kameranya pakai DID bosku. Ini tetap kupu. Waduh, rasa fokus guys. Terus untuk perpak silinder kop tembaga 0,5 bosku. Ini sedang apa gitu jeneng ini. Masang. Waduh, gogrok bosku. Masang apa Mas ya? Knock. Masang noken. Knock. Oh, knock toh. Tak kira noken toh, mbok singkat tak kira toh. Nah, ini knock. Nah, ini gun baut sate. Penting ya. Baut ancer. Penting. Oh, iya selahnya apik iki, guys. Buat inspirasi Tiger saya nanti. Iki selah grand. Matane selah ini selah grand nih. Grand Rivina tuh. Jangkrik. Terus aduh lah. Terus ini untuk bagian apa jenis bosku? Kope. Klepe standar Tiger. Nyel bosku nih standar Tiger. Cuma di squish. Tok. Sama dikeperas. Dikeperasnya sesuai selera ya bosku yo. Tiap orang beda-beda, tapi ini ngeprase 0,4 mili. Jadi akeh-akeh banget. Banyak kompresi Mas ya. Banyak kompresi. Ini pistonnya kan juga didum toh bosku. Nah, didum. Lagi. Wah, ini turunnya selindur bosku. Kepenak. Terus ini nokennya ada dua, yang satu ini sepatu, terus yang itu pakai roller ya. Nah ini
pakai roller. Ini diameter 20. Orifier apa? Mitasi mas ya? Orifier mas ya. Orifier bosku untuk templarnya supaya ngejar awetnya ya bosku ya. Ini original biasanya terkenal dengan awet. Terus apa nih ya? Untuk karbu pakai Ninja ya mas ya? Karbu pakai PWL Ninja. Jadi motor ini nek dihitung-hitung ku berarti cc-nya 200 piro yo. Lali. Saya tak buka ke kalkulator ya bosku yo. Oke, nonton wong lem. Lem. Ya wong nyimeng to. Sering ngelem. Jadi untuk ini 65 kali 65 dikali langkah diketuk 62,2 dikali 0,785 206 ya bosku ya. 206. Ini spek garian touring. Yo, pin gak carry. Aduh, kok kancane itu bosku. Enggak tau tinggal lo. Nah, aku ngomongin lo sabaran tuh. Oh, mungkin. Untuk menokannya gini. Nah. Merknya Edu. Edu, Edu Tensei. Merknya Edu, bentar ini mas. Ya, mas. Oke mas. Oke, ini rane kuwi yo. Mosok nggur modal busi ro kamprat lho. Nek pedal. Untuk lip knock-ne aku gak ngerti itu sing ngerti Mas Joko, jadi itu rahasia bengkel. Wis sampe kon iki. Iki lift anu. Lift siji. Wi lantai siji tuh. Lantai dua ini rontak pasang ini. Oke mas. Ini bener-bener langkah tiger ori, nggak disetruk ya mas Wi. Langsung setrukan. Langsung setrukan. Tenang Wi. Anu mas Wi. Speknya noken, noken di digarap ya, dikeperas ya mas Wi, di custom lah. Noken custom. Per ori tiger terus templar diameter 20 RRA piston 65 bandul standar rasionya standar manet cuma dibubut ini untuk harian touring insya Allah ngatasi mas ya insya Allah juga awet soalnya support dari oli naik tuh banter jadi untuk kejadian noken as kemakan ya bosku ya itu minim karena pompanya tadi bedanya itu pada bagian bintangannya mas yo bintangannya itu nek FU 4 nek tiger ini ada piro ya ada banyak lah anyway. Terus untuk pompanya sendiri di sini ini pakai wadahnya tiger cuma bintangannya satria jadi intinya pompane satria di PNPK neng tiger wadah tiger upgradean woi yos ngunduk wes paling mana tiger upgradean tapi jeruannya pakai FU FU bosku bisa nggak ya pura mas pura hanya tukang bubut dan tukang las saja ya mas ya sedang mengepaskan nano guys ngepas no masa depan gitu masa depan gue ngira tuh kepleset ya pleset ada kepeseng soalnya wis ini turah ini ngapain mas ini pas lidah itu mas oh lagi lidahnya nih kayaknya mas tau lu lolotin untuk
kenapa kok pakai kamplat kupu-kupu nggak pakai yang Jawa atau yang lain sing jelas tuh nek sakrat iku ya bosku yo. Nek pakai lidah Jawa, ndak lidah Jawa, kleru. Nek pakai rantai Jawa itu boros pada lidahnya. Sakrat iku. Kedua bisik. Nah, terus nek kupu-kupu tuh nek sebetulnya kejadian lompat itu karena sakrat iku ya guys ya. Ini nek salah yo, mohon koreksi. Jadi pada bagian timingnya itu gigi pada aus itu biasanya sering lompat nek kupu yo sarat iku yo bosku yo nek salah yo tolong dikoreksi lagi aku storek kakak itu rupa aku mbok gue itu loro faktor iki. Nah dari faktor apa jenis setelan kamprat jadi nek otomatis dia itu rusak nek masih otomatis ya itu bisa lompat. Nek manual jarang ya bosku ya. Gitu. Ini Manipole Made in Japan pakai pinter. Nah ini. Ini di prepare buat kemana mas? Jarane arep ngudulan-dulan mas. Oke. Buat turang-turing. Turu miring. Oke, ki AC-ne yo aduh mas. Pol. Tadi hujan, sekarang udah terang. Alhamdulillah, nggak usah mulai. Ini mau terus reget bosku. Merak udan. Dah. Ini kompresinya pira ya wingi ya. Lali ya wingi kompresine. Sik jelas Pertalite nggak masuk ya bosku ya. Nek Pertalite dipasang ya mung kritik. Ini minimal pertama biru. Suka-suka udah di turbo. Nah, ini nggak percaya ki. Mesinnya Tiger bosku. Nah itu Tiger. Nah. Jadi gak apa-apa mas, ya CB mesinnya Tiger ya gak apa-apa. Penting kumpul. Ini ya ini Supra barang. Supra, Tiger CB, Tiger Karisma, Tiger, CB nih. Ya CB, Mindy Suzuki Smash. Peleknya anu guys, TK tapi guys sangar kok. Iya guys. Terus habis project ini CB-nya Mas Ilham. Terus gerak mana Mas? Yo, sing iso dicak iki Mas. Oke, yang sudah dicak no bosku. Ini ownernya belum datang lagi ke bengkel untuk kejelasannya belum jelas. Jadi nunggu mending ngerap ya nek dulu. Oke, ini masang seal. Wis ono. Oke, wis ono. Ki tujuane apa to, Mas? Iki lho, Mas. Ki tujuane apa to, Mas? Nutup jalur ta, Mas? Oke. Lah nek mlebu ning noken lho. Oh. Adek rane iki ne piye, Mas? Ya iso. Iso, terus tapi nyebarnya munggah kurang banter sih neneng lebu noken. Oke bosku, jadi begitu. Jadi ini mau main logika ya mas. Oke, lubang pas pucuk bongkot lubang ini ya titik-titik bongkot hitungannya ya iya mas suka ngisor ya ini ya. Oh, aslinya semakin cilik ini semakin banter terus soalnya ada tekanan loh. Oke, rapido dolanan selang sentoran lho. Iya iya mas ya. Kan kan di rati batam lujur biasa. Nek di depannya kan udah diadu. Oke okay. Nah banter ngono mas ya. Ini mau main feeling logika lho. Aku kan ya orang goblok. Berarti ini kayak kayak ibarat kalau orang nguyuh nih rati gojek ini madun. Rati gojek ini munggah lho. Munggah. Main logika weh. Oke okay, siap. Aku ya soalnya ya rapi ntar. Oke okay.
Bengkel modal yakin. Modal. Ra modal ya. Tiker nih. Cici loro telu babat mo ngen pitu. Sampai guys, panjalan. Jadi nek ning gundaku ketoke gak natap nek. Natap. Natap cengel apa natap apa to? Natap stepmu yo. Yo ra. Iki lho masin telengkuk Mas. Kita enak natap nek aku. Natap masa depan. Wah, sabas. Wis nek wis wis ora iso endo itu. Natap kok masa depan kok. Iyo. Iki raket untuk hidupnya mungkin besok. Besok soalnya udah enggak besok nanti, nanti pagi atau nanti siang ini soalnya wis isuk. Sebenarnya dia nak dulu yang bahas spek CB turingan, CB spek turingan. Nah, ngepeseng, ngepeseng. Oke. Menunya mas. Oke, tak kira men men pantes lho. Soalnya main lumi biar kita kaya naik bengkel tenangan. Oke. Wuseh, ngeri rasa gupal gepuk tangan tuh. Biasanya tangannya loron yang tak empat nih. Bentar ngetok-ngetok aman banget. Iki berarti jalur apa jenis mas? Iki jenis jalur apa? Jalur apa ya lek ngarani ya? Sing iki jalur tembakan kenapa tuh kan yang munggah lo? Ah ini ditutup ini pakai CNC. Ken boys mas? Boys. Nek guna aku wah ambil gak ono. Buh ra ono apa? Imitasi ya. Graji nih sih. Cangkem meca-ca. Graji keset rat grindo sisan. Graji sing alus sik, bar iki nek radas nek kesel lagi digrindo. Waduh. Pesan. Ini CB-ne ngomong-ngomong iki kenapa teh ning kene telu dhewe bosku. Jadi ada knalpot. Isine yang pertama ya bosku ya, ini corbi. Terus sik kedua pakai racingnya MP mono, enggak MP mono. MP Hiu yang racing tapi harus wheel. Mereknya rata sebut no. Terus yang ngeri dia itu pakai knalpot full racing. Jadi motor siji, mesin siji. Knalpotnya telu bosku. Knalpotnya telu bosku. Oke ini dah dikencengin bosku. Untuk video untuk konten kali ini wes cukup sekian aja ya bosku ya. Ini jadi membahas mesin CB Basic Tiger spek touringan bosku. Spek ora carry ro kancane. Dudu spek gerekan ya bosku. Ini spek harian touring. Oke. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel YouTube-nya Kadungus Motovlog agar bisa berkembang lagi ke depannya dan mekaniknya lebih semangat lagi ntar kuncinya bosku. Biar bayarnya oke. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lost tenan. Oke.